Kami mengajak mempelai Kristus semuanya untuk lebih lagi kita bersama-sama saling mengasihi satu dengan yang lain, menjadi pasangan hidup yang sesuai dengan apa yang Tuhan sudah teladankan dalam kehidupannya. Mari kita persiapkan hati kita lebih lagi, dan sebelumnya kita akan deklarasikan firman Tuhan yang ada di Mazmur 91 ayat yang ke-14 hingga 16. Demikianlah firman Tuhan. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami persiapkan hidup kami sepenuhnya untuk kami boleh bersekutu lebih lagi memuji menyembah Engkau. Ajar kami untuk terus melekat, untuk kami terus mengasihi Engkau dan mengasihi pasangan hidup kami, mengasihi keluarga kami. Kami siap berikan yang terbaik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Yesus. Apapun keadaan kami, kami mau terus sembah tinggikan Engkau. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Dengan segenap hati mari kita katakan bersama. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Kamu rindu menyenangkan Engkau. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Kami sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Mari yang rindu menyenangkan Tuhan, sembah dia katakan, ku sembah Kau.
sembahkan. Tak dapat ku membalas kasihmu. Ku sembahkan, ku sembahkan Bapa. Ku rindu selalu menyenangkanmu. Kami sembahkan, ku sembahkan. Tak dapat ku membalas kasihmu. Ku sembah kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkanmu. Ku rindu selalu menyenangkanmu. Ku rindu selalu menyenangkanmu. Haleluya. Ada yang rindu menyenangkan hati Tuhan saat ini? Angkat hatimu, bawa segenap hidupmu, sembah tinggikan Dia. Haleluya Tuhan. Kami bermazmur bagi Allah yang hidup, Allah yang mengasihi setiap kami, Allah yang memberkati setiap kami. Tuhan, kami memuji Engkau. Oh, Allah yang luar biasa. Glory bagi namamu Yesus, sebab Engkau yang layak disembah, layak terima kemuliaan. Kami mau terus melekat kepadamu Tuhan. Kami mau terus mengerti rencanamu. Bawa kami lebih lagi Tuhan. Oh, haleluya. Kami sembah Tuhan. Ambil waktu yang terbaik bersama dengan segenap keluarga. Tinggikan dan sembah Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Ya Rabb Yesus, kami sembah Yesus Tuhan. Kami lebih lagi Tuhan, untuk kami boleh saling mengasihi dan melekat lebih lagi kepada-Mu. Haleluya. Glory bagi nama-Mu Yesus, hanya Kau yang layak dipuji. Haleluya. Mari terus rasakan kasih dan kebaikan. Terus melekat kepada-Mu. Kita berikan segenap hidup kita penyembahan yang terbaik. Segenap hidup kita, kita mau terus senangkan Tuhan. Haleluya. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu kan ku bawa. Persembahanku
yang terbaik hanya bagimu. Tidak dengan tangan yang hampa ku datang ke hadiratmu, mengucapkan rasa syukurku atas segala berkatmu. Tidak dengan tangan yang hampa ku sujud menyembahmu, persembahkan seluruh hidupku di atas mesbahmu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu. Kan kami bawa Tuhan, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu. Kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Mari nyarikan suaramu bagi Tuhan, tapi lagi katakan. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu. Kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya pada-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu. Kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya. Sembahanku yang terbaik hanya bagimu. Berikan tepuk tangan dan sorak sorai bagi Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Engkau lah yang layak terima segala puji, hormat, kemuliaan. Kami tinggikan Engkau Raja di atas segala raja. Haleluya. Haleluya. Tak mulia nama-Mu. Haleluya, haleluya. Ku sembahkan Yesus, ku sembahkan. Haleluya, haleluya. Kudus dan haleluya, haleluya. Ku sembahkan Yesus, ku sembahkan. Mari dengan segala hati katakan, beri puji, beri puji, beri
beri hormat bagi Yesus, bagi Yesus yang duduk di tahta berkuasa mulia. Segala bangsa kan datang menyembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya. Ku sembah kau Yesus, ku sembah kau. Puji hormat kemuliaannya bagi namamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bangga punya Allah yang seperti Engkau. Allah yang memberkati setiap kami. Allah yang mengasihi setiap kami. Dan saat ini kami datang lebih lagi Tuhan. Kami persiapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran akan firman Tuhan. Kami bawa segenap hidup kami Tuhan. Kau ubahkan hidup kami dengan kuasa firman-Mu. Dan kami juga dengan kerendahan hati, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin saat ini sedang dalam pergumulan. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang dalam kesusahan, Tuhan hiburkan. Yang dalam permasalahan, Tuhan berikan jalan keluar. Kami percaya Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Melebihi apa yang kami pikirkan. Kami serahkan segala hidup kami Tuhan, kami siap Kau ubahkan dengan kuasa firman-Mu. Terima kasih Yesus. Menjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu semua, saudara-saudara, semua keluarga yang terkasih dimanapun Bapak, Ibu, saudara-saudara semua berada. Memang keadaan situasi di sekeliling kita seringkali tidak bisa kita prediksi, tidak bisa kita ramalkan. Ya, kecuali mungkin ada ramalan cuaca, oh besok hujan, besok terang. Tapi seperti pandemi ini ada satu keadaan yang benar-benar tidak pernah kita pikirkan sebelumnya yang melanda seluruh bumi ini. Di dalam kitab Mazmur 23 itu menunjukkan bahwa keadaan manusia itu bisa sewaktu-waktu berubah. Ada kalanya kita ada di padang rumput yang hijau, di air yang tenang, tapi ada kalanya kita ada di padang gurun yang gersang, yang tidak ada airnya, sulit mencari air dan lain sebagainya. Sehingga memang benar-benar keadaan kita sebagai manusia tidak bisa bergantung pada situasi keadaan itu sendiri. Kita harus mempunyai satu kekuatan, satu keteguhan, supaya dalam menghadapi situasi apapun kita tidak akan goyah, saudara. Ya, Mazmur 23, Mazmur yang sangat terkenal, saudara tentu sudah hafal ya. Tuhan adalah gembalaku,
meletakkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Dan oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Tuhan besertaku. Jadi di sini menggambarkan keadaan manusia yang bisa sewaktu-waktu berubah. Yang menjadi persoalan kita adalah bagaimana supaya kita tetap bisa teguh, bisa kuat dalam menghadapi situasi apapun yang selalu berubah-ubah dalam setiap saat. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, kita mau belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Supaya kita bisa kuat, teguh, dan tidak goyah. Supaya kita tetap bisa berkemenangan dalam setiap persoalan hidup kita. Karena setiap saat ada hal-hal yang harus kita hadapi. Ada tantangan-tantangan kehidupan ini yang harus kita hadapi. Ada persoalan-persoalan yang harus kita pecahkan. Ada masalah-masalah yang harus kita atasi. Dan khususnya dalam masa pandemi ini, banyak orang yang kadang-kadang putus asa, kehilangan pekerjaan, bahkan kehilangan orang-orang yang sangat dikasihinya. Yang karena ada COVID-19, mereka tidak bisa tertolong. Ada gereja-gereja yang kehilangan pendetanya. Ada yang juga kehilangan romonya. Saudara, banyak hal yang membuat kadang-kadang kita putus asa, kadang-kadang kita kehilangan pengharapan. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 3, kita baca sebentar 1 Petrus 1 ayat 3. Di situ dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada satu hidup yang penuh pengharapan. Jadi saudara, jangan khawatir, jangan takut. Apapun yang saudara dan saya alami, hidup kita di dalam Kristus itu adalah suatu hidup yang penuh pengharapan. Tetapi kita harus tahu caranya bagaimana supaya kita tidak goyah, tetap kuat di dalam situasi apapun. Yang pertama adalah firman Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkan hatimu. Itu artinya bahwa kita ini memerintahkan pikiran kita, hati kita, supaya kuat, supaya teguh. Seperti firman Tuhan di dalam Yosua 1 ayat 6-9, di situ selalu dikatakan firman Tuhan kepada Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Artinya bahwa kita ini memerintahkan diri kita sendiri untuk kuat dan teguh. Kadang-kadang kita berdoa, Tuhan kuatkan aku, ya itu tidak salah. Tapi sebenarnya itu ada bagian kita yang harus kita kerjakan. Nah, sekarang bagaimana kita bisa kuat, bisa teguh, kalau kita tidak pernah ada firman Tuhan yang hidup, yang menghidupi, yang memberi kekuatan. Firman Tuhan itulah kekuatan. Firman Tuhan itulah makanan. Oleh sebab itu, saudara, di masa pandemi ini, di mana banyak bekerja, pekerja-pekerja harus tinggal di rumah, banyak waktu untuk kita mendalami firman Tuhan. Banyak waktu untuk kita lebih bersekutu dengan Tuhan. Sehingga di situ ada kekuatan yang lebih. Di dalam menguatkan hidup kita, kita harus ingat beberapa yang harus kita ingat. Kita harus ingat-ingat terus akan firman Tuhan. Itu yang membuat kita teguh dan kuat. Apa yang kita ingat? Bahwa hidup kita ini tidak hanya di muka bumi saja. Yang penting adalah hidup kita sudah diselamatkan. Karena kita punya Allah yang hidup. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga diberikannya anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi kita harus mengingat betapa kasih Tuhan buat kita semua. Sehingga anaknya sendiri dikorbankan, betapa menderitanya Tuhan di atas kayu salib. Supaya saudara dan saya yang penuh dengan dosa ini bisa memperoleh keselamatan. Bisa memperoleh kehidupan yang kekal. Hidup yang kekal ini dicari oleh semua orang, Bapak Ibu. Semua orang ingin hidup kekal. Tapi kita sungguh-sungguh menjadi
hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang luar biasa, yang dimana kita diberikan gratis untuk percaya dan diselamatkan karena kasih Allah. Jadi kita harus tahu, harus ingat bahwa betapa besar kasih Allah kepada kita, sehingga itu menjadikan satu kekuatan yang luar biasa. Apalagi yang menjadi, yang bisa kita ingat untuk menjadi kekuatan kita, yaitu bahwa Tuhan datang, Yohanes 10 ayat 10. Tuhan Yesus datang untuk memberi hidup dan hidup dalam segala kelimpahannya. Kelimpahan ini bukan berarti bicara secara materi saja, tapi adalah satu kelimpahan kehidupan, saudara. Penuh damai sejahtera sukacita, karena kita punya Allah yang benar-benar memperhatikan kita. Kemudian apalagi yang perlu kita ingat, penyertaannya. Di dalam Mazmur 23 tadi dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Tuhan besertaku. Jadi dimanapun saudara ditempatkan, firman Tuhan berkata, jangan takut, aku menyertaimu. Aku berserta dengan engkau. Ini adalah suatu kekuatan, sehingga mungkin saat ini kita bisa kehilangan pekerjaan. Kita mungkin bisa kehilangan orang-orang yang dicintai kita. Tapi firman Tuhan berkata, aku menyertai engkau. Beberapa waktu yang lalu ada juga saudara kita yang masih mahasiswa kehilangan kedua orang tuanya. Tapi saya berkata, jangan takut. Sekalipun ayahmu dan ibumu meninggalkan engkau, tetapi Tuhan tetap menyambut engkau. Engkau punya Allah yang luar biasa, yang sanggup memelihara hidupmu. Jadi kita harus menguatkan pikiran kita, hati kita, jiwa kita. Mengingat-ingat terus kebaikan Tuhan. Mengingat-ingat terus apa yang sudah dilakukan Tuhan dalam hidup kita. Supaya kita terus memperoleh kekuatan yang luar biasa. Seringkali dalam kehidupan kita sehari-hari, orang itu justru sering mengingat-ingat yang jelek-jelek, saudara. Mengingat suami istri selalu mengingat kejelekan pasangannya. Mari kita sekarang belajar untuk selalu mengingat-ingat akan kebaikan siapapun. Dan terutama juga supaya kita kuat kebaikan Tuhan. Dan juga di dalam pergaulan kita, kita ingat-ingat semua kebaikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Seperti di dalam Filipi 4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi ayo kita memikirkan, mengingat-ingat semua yang baik. Jangan kita selalu mengingat-ingat yang kejelekan orang, kesalahan orang. Banyak orang yang harusnya diingat, dilupakan, tetapi yang harusnya dilupakan, diingat-ingat terus, saudara. Coba perhatikan introspeksi kita, diri kita masing-masing. Kita sering, sehingga ada orang yang berkata bahwa orang itu baik sekali, banyak melakukan kebaikan, tapi hanya karena kesalahan yang kecil sedikit saja, semua kebaikannya itu seolah-olah hilang. Tapi biarlah kita belajar bahwa kita selalu mengingat-ingat yang baik, dan terutama kita ingat semua firman Tuhan, karena itu adalah fondasi, dasar kekuatan dalam hidup kita. Ini adalah istilahnya sesuatu hal yang mendasar sekali yang harus kita hidupi hari lepas hari. Hidup kita ini seperti balon. Kalau isinya firman Tuhan, pada saat dipres, dipencet, yang keluar adalah firman. Tapi kalau balon itu diisinya hal-hal yang busuk, yang tidak sampah-sampah, pada saat ditekan, yang keluar adalah hal-hal yang jelek, saudara. Mari isi hidup kita dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Ingat semua kebaikannya. Kalau kita sudah mengenal Tuhan, percaya kepada Tuhan, itu hadiah yang terbesar dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah mengandalkan Tuhan lebih dari segalanya. Untuk itu kita belajar seorang tokoh yang bernama Daud. Bagaimana dia menghadapi Goliat. Mungkin saat ini saudara sedang menghadapi Goliat. Mungkin di dalam persoalan ekonomi, dalam persoalan hubungan-hubungan yang tidak baik, pekerjaan dan lain sebagainya. Ada Goliat-Goliat dalam kehidupan kita. Tapi kita belajar bagaimana supaya kita tetap kuat dan teguh
tidak goyah. Kita buka di dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-34 sampai dengan 37. 1 Samuel 17 ayat yang ke-34 saya bacakan. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Jadi kita belajar dari seorang hamba Tuhan, Raja Daud, bagaimana dia menghadapi Goliat. Yang pertama, Daud itu adalah seorang yang terlatih, seorang yang sudah dilatih. Jadi ada prosesnya sebelum dia berani melawan Goliat. Ada proses yang sudah melatih hidupnya, yaitu pada saat dia mengembalakan domba-domba. Dia menghadapi singa, menghadapi beruang. Dia sudah terlatih. Jadi dalam kehidupan kita itu juga perlu latihan. Jadi seperti seorang atlet, kalau mau menjadi seorang juara perlu latihan. Latihan fisik, latihan mental dan semuanya. Ini Daud ini juga ada dilatih mentalnya, juga keberaniannya. Bagaimana dia menghadapi singa, menghadapi beruang. Dilatih mental keberaniannya, juga dilatih fisiknya, jadi terlatih. Mari kita saudara menghadapi masalah-masalah, masalah apapun, kita anggap sebagai latihan. Oh ini masalah, ini sebagai sparring partner dalam kehidupan ini, untuk membuktikan bahwa Tuhan menyertai saudara dan saya. Jadi Daud ini adalah seorang yang terlatih. Di sini di ayat yang ke-34 dikatakan, biasa mengembalakan. Jadi saudara, mari kita punya hati yang kuat, jangan cengeng, jangan baper, jangan sedikit-sedikit gampang ngutung. Kalau ada saudara yang saat ini disakiti, itu adalah latihan supaya saudara bisa mengasihi orang yang menyakiti saudara. Latihan untuk mengampuni, latihan untuk mengasihi, dianggap sebagai training saudara, latihan. Dan latihan itu terus akan meningkat, meningkat, meningkat. Dan hidup saudara akan penuh dengan kemenangan. Karena orang-orang di sekitar saudara mungkin bisa melakukan hal-hal yang tidak saudara sukai. Hal-hal yang menyinggung saudara. Dan saudara perlu latihan itu untuk tetap bisa mengasihi. Dan sebagai manusia kadang-kadang ini adalah hal-hal yang sulit. Tetapi Daud waktu menghadapi Goliat, oh ini enteng karena dia sudah biasa menghadapi beruang, menghadapi singa. Yang kedua, apa yang kita belajar dari Daud ya. Daud ini adalah pekerja keras saudara. Pekerja keras, dia tahu bahwa aku mengandalkan Tuhan. Di dalam ayat yang ke-37 dikatakan bahwa Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Jadi Daud itu punya kerendahan hati untuk mengakui bahwa Tuhanlah yang melepaskan. Tetapi kita perlu belajar. Kadang-kadang kita sebagai orang Kristen itu merasa, oh Tuhan yang akan membela aku, Tuhan yang melepaskan. Terus kita enak-enak, kita tidak bekerja apa-apa. Itu salah dan menyesatkan. Lihat bagaimana Daud melakukan, mengalahkan singa dan beruang. Dia berkata di dalam ayat 35, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Daud yang melepaskan itu.
Tapi di dalam ayat yang ke-37, Tuhan yang melepaskan. Jadi dia tahu bahwa kekuatannya itu dari Tuhan, bukan dari Daud sendiri. Tetapi dia mengejar, artinya dia bekerja keras, saudara. Kadang-kadang kita misalnya buka toko. Toko ini sudah kuserahkan kepada Tuhan. Tuhan nanti yang mengirim pembeli-pembeli untuk ngelarisi tokoku supaya aku berhasil. Kemudian kita enak-enak saja. Tidak bisa seperti itu, saudara. Pada saat saudara jatuh sepilo, katanya Tuhan menolong. Kok tok, aku bangkrut. Bangkrut, saudara harus introspeksi. Apakah itu karena kamu yang malas? Tidak seperti Daud. Daud dipasrahi, diserahi untuk mengembalakan dombanya yang mungkin hanya 2-3 ekor. Tapi dia benar-benar menjaga. Dia tidak tidur pada saat mengembalakan. Mungkin kalau kita kadang-kadang orang yang, wah, aku pokoknya ini sudah milik Tuhan, sudah punyanya Tuhan. Aku bawa ke padang belantara, ke padang penggembalaan untuk mengembalakan domba. Kemudian Daud tertidur, apa tiduran enak-enak? Enggak, saudara. Tapi Daud benar-benar menjaga gembalaannya itu, menjaga domba-dombanya itu, saudara. Dia tidak enak-enak. Dan seringkali kita ini seringkali kalau sudah dipasrahkan kepada Tuhan, seolah-olah semuanya Tuhan yang mengerjakan. Kita lupa bagian kita. Daud betapa rajinnya dia. Dia mengejar, artinya dia bekerja keras, tidak enak-enak saja. Sebab itu, saudara, dalam masa-masa yang sulit ini, ayo kita jangan lagi enak-enakan, tapi kita lebih lagi bekerja keras. Sedangkan Daud sendiri, dia berkata, aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Jadi itu bagiannya Daud yang dikerjakan. Tapi bagian 37, Daud berkata, kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin. Jadi artinya ada kerendahan hati bahwa semuanya itu adalah pertolongan Tuhan. Dia bisa menghajar singa beruang itu juga karena Tuhan. Jadi kalaupun dia nanti menghadapi Goliat, dia juga tahu bahwa Tuhan akan menolong dia. Jadi Daud terlatih sekali dengan bekerja keras, tidak enak-enak saja. Jadi sebagai seorang Kristen, sebagai orang yang sudah mengenal Tuhan, lakukanlah apa yang menjadi bagian saudara. Dan Tuhan juga akan melakukan apa yang menjadi bagiannya Tuhan. Seringkali kita menagih janji-janji Tuhan. Tuhan katanya kalau jadi orang Kristen itu diberkati. Katanya kalau jadi orang Kristen itu disembuhkan. Tapi kita lupa ada bagian yang harus kita lakukan. Karena kekristenan adalah perjanjian. Saudara, mari kita introspeksi apa yang sudah kita lakukan juga. Apakah sudah menuruti firman Tuhan atau tidak. Dan kita percaya banyak dalam perjalanan hidup ini, banyak kesalahan yang telah kita perbuat. Tapi Tuhan adalah Allah yang penuh kasih, penuh pengampun. Saya sebagai hamba Tuhan pun banyak kesalahan. Sampai sekarang pun banyak hal-hal yang kadang-kadang kita lakukan tidak seperti apa yang Tuhan mau. Seringkali kita berpikir, oh ini maunya Tuhan, tapi belum tentu Tuhan mau. Oleh sebab itu, mari kita terus semakin dekat, semakin melekat kepada Tuhan. Jadi terlatih bekerja keras. Kita khususnya di masa-masa seperti ini, mari kita lebih lagi bekerja dengan hikmat, kerja keras dan kerja cerdas, saudara. Itu saat ini yang diperlukan. Daud tidak hanya mengandalkan Tuhan saja, tapi dia juga bekerja keras. Karena tahu bekerja keras itu juga adalah salah satu bagian yang Tuhan inginkan dalam kehidupan ini. Mari perintahkan diri kita untuk tidak lagi malas-malasan. Kalau kita malas, amblas, saudara. Kemudian yang ketiga, bagaimana supaya kita bisa teguh kuat, kerukunan, saudara, kesatuan dalam keluarga. Saudara, ini sebetulnya secara nalar pun bisa dipikir.
Firman Tuhan di dalam Mazmur 133 berkata, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila kita semua hidup dengan rukun. Kita bisa rukun dalam komunitas kita. Dimulai dari kerukunan dalam keluarga. Rukun dengan pasangan hidup. Tema bulan ini adalah tentang keluarga-keluarga. Bagaimana suami dan istri rukun. Itu sebetulnya bisa sangat dinalar. Kalau ada kerukunan, ada berkat kehidupan yang turun. Bayangkan saudara, kalau kita ini suami istri, atau orang tua dengan anak, atau teman bisnis, kongsi bisnis, selalu ribut. Bagaimana kita bisa memikirkan jalan keluar dalam setiap persoalan itu dengan tenang. Tapi kalau rukun itu ada ketenangan, ada kedamaian, bisa saling mengisi kekosongan satu dengan yang lain. Sehingga sangat jelas dan sangat nalar sekali kalau kerukunan itu mendatangkan berkat. Dan kalau ada ketidakrukunan, bagaimana bisa kita, bagaimana bisa berdiskusi dengan baik untuk memecahkan satu persoalan kalau kita sendiri pun tidak bisa rukun. Suami istri khususnya harus, ayo kita rukun, bersatu hati. Kesatuan bukan berarti harus menjadi sama. Banyak perbedaan itu juga baik, saudara. Seperti bangsa Indonesia ini, NKRI, saudara. Saudara sebagai suami istri tentunya banyak perbedaan. Saudara suami istri dilahirkan dalam pendidikan yang beda, mungkin sosial ekonomi juga beda, tapi harus hidup bersama itu tidak mudah. Oleh sebab itu, saudara satu dengan yang lain bisa menerima kekurangan dan kelebihan. Demikian juga kalau kita bisa menerima kekurangan dan kelebihan orang lain, saudara, itu sangat indah sekali. Tapi lebih daripada itu, saudara juga harus bisa menerima diri saudara sendiri. Artinya saudara sadar bahwa kita ini semua manusia yang terbatas, ada kekurangannya. Sehingga kita tidak menuntut orang lain dan lebih lagi pasangan kita untuk seperti apa yang selalu kita inginkan. Tidak bisa, saudara. Tapi kita bisa menerima semua kekurangan dan kelebihan pasangan hidup kita dan anak kita, keluarga kita, ataupun orang-orang di sekitar kita. Jadi saudara, supaya kita tetap kuat, tetap teguh dalam menghadapi apapun juga, itu juga perlu saling mendukung dalam keluarga. Beberapa minggu yang lalu sudah sering dibicarakan mengenai masalah hubungan suami istri. Karena memang saat ini saudara, betapa banyaknya keluarga-keluarga yang berantakan. Karena ya memang zamannya atau apa dari zaman dulu sudah ada, tapi HP, apa medsos itu membuat apa banyak orang yang berselingkuh, saudara. Selingkuh secara apa ya? Selingkuh itu juga selingkuh secara spiritual, selingkuh secara jasmani, banyak hal. Oleh sebab itu, saudara, hidup ini hanya sementara. Jangan gunakan waktu-waktu kita untuk hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Mari kita gunakan hidup kita ini untuk melakukan hal-hal seperti apa yang Tuhan mau, bukan seperti apa yang kita mau. Saudara, kemarin itu saya mendapatkan sebuah cerita, kisah tentang suami istri yang sebetulnya suami istri itu adalah seorang ayah dan seorang ibu yang sangat baik, sangat mencintai. Tetapi anaknya ini menulis, tapi aku melihat ibuku adalah ibu yang luar biasa, yang baik. Ayahku adalah seorang ayah yang bertanggung jawab. Tapi dalam pernikahan mereka, kedua-duanya tidak berbahagia. Apa sebabnya? Karena mereka mencintai pasangannya dengan caranya sendiri. Itu perlu komunikasi, saudara. Saudara, dalam kehidupan ini, baik dalam keluarga, baik dalam komunitas apapun,
diperlukan yang namanya komunikasi yang benar. Saya, karena waktu saya tidak bisa bicara lebih panjang tentang masalah keluarga, tapi supaya kita tidak goyah dalam menghadapi terpaan apapun, dalam menghadapi badai apapun, karena kita tahu bahwa kita sewaktu-waktu ada di padang rumput yang hijau, tapi sewaktu-waktu bisa ada di padang gurun. Oleh sebab itu perlu kekuatan yang lebih. Tuhan pasti menyertai, memberkati kita, melindungi kita. Tapi ada bagian-bagian yang harus kita kerjakan. Seperti tadi, bahwa kita harus menguatkan, meneguhkan hati kita dengan selalu diisi dengan firman Tuhan. Dan mengingat-ingat akan kebaikan Tuhan, akan kasih Tuhan yang sudah menyelamatkan saudara dan saya, yang Tuhan menolong kita dalam segala keadaan apapun juga, dan Tuhan yang berjanji selalu menepati janjinya. Kita seringkali tidak menepati janji, tapi Tuhan yang sudah berjanji tidak akan pernah ingkar janji bahwa engkau sudah diselamatkan dan ada bagian kehidupan yang kekal. Firman Tuhan bahwa Tuhan datang untuk memberi hidup dan hidup dalam kelimpahan. Bahwa kalau engkau percaya, engkau akan memperoleh kehidupan yang kekal. Saudara, hidup yang kekal, bukan yang sementara. Setiap orang selalu merindukan kehidupan yang kekal. Kematian itu banyak orang yang takut dengan kematian. Tetapi bagi kita, seperti firman Tuhan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia tetap hidup walaupun ia sudah mati. Maksudnya adalah bahwa hidup kita ini tidak akan pernah mati. Jasmani kita iya, ada waktunya, ada masanya. Tapi roh kita akan kembali kepada Tuhan. Dan Tuhan berjanji menyediakan satu tempat yang indah, yang luar biasa bersama Bapa di surga. Sehingga kita tidak perlu khawatir dan takut lagi. Mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kita belajar dari Daud bagaimana dia menghadapi Goliat. Demikian juga bagaimana kita menghadapi Goliat-Goliat yang terus menghantui kita. Mungkin ekonomi kita, sakit penyakit dan apa saja yang seolah-olah masa itu begitu besar. Kita belajar dari Daud yang bagaimana dia mempunyai kesadaran bahwa dia semuanya itu mengandalkan Tuhan lebih daripada segalanya. Dia tidak tinggi hati, dia rendah hati. Pada saat dia berkata kepada Saul, Tuhan yang melepaskan aku dari beruang, dari singa, dia juga yang akan melepaskannya dari Goliat. Rendah hati, tetapi semuanya itu dikerjakan Daud di padang gembalaan dengan kerja keras. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus kerja lebih giat. Kalau di kantor, saudara, kalau di kantor, ayo, apalagi zaman sekarang, kita harus bekerja lebih giat, lebih keras lagi. Supaya pimpinan-pimpinan kita ya tahu, kalau engkau ini rajin, kalau engkau ini luar biasa. Saya ingat barusan beberapa waktu ini, ada satu kesaksian saudara kita, jemaat di Betani Salatiga 3 yang sekarang ada tinggal di Malaysia. Kesaksiannya luar biasa. Mungkin saudara bisa lihat di acara Ngobras. Bagaimana dia harusnya tidak sudah kontraknya sudah selesai. Sudah selesai, tidak bisa lagi bekerja di Jepang. Tapi pada saat dia kehabisan uang dan minta kepada bosnya itu minta kerjaan lagi yang seharusnya tidak mungkin. Karena kontraknya sudah selesai. Biasanya 3 tahun selesai. Giliran orang lain lagi yang masuk supaya anak-anak adik-adiknya bisa kembali bekerja. Tapi dia diizinkan. Karena apa? Selama dia bekerja, dia selalu mengucap syukur, tidak pernah demo. Teman-temannya demo. Dia berkata, ayo ini gaji kita ini kurang. Masa dibandingkan dengan orang-orang Jepang kita cuma separohnya. Tapi dia berkata, aku mengucap syukur gaji ini besar sekali dibandingkan di Indonesia. Jadi dia mengucap syukur dengan gaji yang katanya kalau orang Jepang separoh. Dia tidak pernah neko-neko. Dan itu pimpinannya melihat, saudara. Mengucap syukur dengan apa yang ada dan dia terus bekerja giat. Sehingga pada saat dia butuh kerjaan itu lagi, dia bicara dengan bosnya langsung diiyakan. Jadi kita harus bekerja keras, saudara. Tidak hanya leha-leha, oh nanti Tuhan yang mengerjakan. Kan kita sudah menyerahkan kepada Tuhan. Betul, kita harus serahkan kepada Tuhan. Tapi bagian kita, jangan kita lalaikan. Ya. Kemudian, kita belajar bagaimana Daud rendah hati. Bagaimana Daud bekerja keras. Bagaimana dia mengandalkan Tuhan. Kemudian yang ketiga adalah rukun. Rukun dalam keluarga. Rukun dalam komunitas. Kita harus menerima perbedaan.
jangan menang-menangan sendiri, jangan egois, baik dalam keluarga, baik dalam komunitas, baik dalam pelayanan atau apapun. Karena kita tahu bahwa kita ini banyak perbedaan, tapi kita tetap bisa bersatu supaya kita kuat teguh menghadapi segala apapun. Tuhan memberkati. Haleluya. Oh, terima kasih Bapak. Bapak, terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa masa-masa ini Tuhan banyak berbicara kepada kami semua. Ada hal-hal yang baik sebagai pelajaran dalam kehidupan yang harus kami lalui saat ini Tuhan. Hampir satu tahun ini Bapa, kami tidak sebebas seperti sedia kala. Kami tidak bisa beribadah bebas seperti sebelumnya Tuhan. Kami harus beribadah di rumah-rumah. Kami tidak bisa lagi berkerumun dengan banyak orang. Tapi kami percaya justru disitulah Engkau banyak mengajari kami. Bahwa hidup kami sepenuhnya ada di tangan Tuhan. Bahwa kami tidak bisa mengandalkan kekuatan kami. Hanya karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Dan Engkau berfirman supaya kami kuat, teguh. Seperti perintah-Mu kepada Yosua. Untuk melanjutkan kepemimpinannya Musa Tuhan. Bagaimana dia membawa bangsanya untuk masuk ke tanah Kanaan Tuhan. Dengan menguatkan dan meneguhkan. Dan kami percaya Tuhan, biarlah Bapa setiap kita bisa belajar untuk tetap kuat dan teguh. Dengan mengingat semua kebaikan-Mu. Dengan mengingat semua kasih-Mu yang luar biasa. Dengan mengingat semua janji-janji-Mu Tuhan. Dan kami juga mau belajar seperti Daud, bagaimana menghadapi Goliat. Oh Tuhan, dengan mengandalkan Engkau lebih daripada segalanya. Dan dengan bekerja keras dan sungguh-sungguh Tuhan, kami bisa berkemenangan dalam segala perkara. Karena Engkau yang menolong kami. Engkau bahkan yang sudah mengalahkan maut itu. Tidak akan pernah meninggalkan kami sedetik pun. Engkau sekali-kali tidak akan membiarkan kami dan meninggalkan kami Tuhan. Dan bagaimanapun Bapa, keadaan kami, kami tahu Bapa, kesalahan dan dosa kami sudah Engkau ampuni. Dan juga Tuhan, kami mau hidup rukun seperti perintah-Mu. Karena pada saat kami rukun satu dengan yang lain, di sanalah Engkau memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Dan hari ini kami berdoa Tuhan, kalau ada di antara anak-anak-Mu, umat-Mu, yang saat ini sedang menghadapi berbagai macam masalah. Yang seolah-olah tidak ada jalan keluar. Iman kami tidak akan goyah. Sekali kami percaya kepada-Mu. Kami tetap teguh mempercayakan kehidupan kami kepada-Mu Tuhan. Karena Engkau Allah kami. Engkau Allah yang sudah menyelamatkan kami. Saat kami ada dalam keadaan berdosa Tuhan. Engkau mengampuni kami. Engkau mengangkat kami dari segala lumpur dosa. Dengan darah-Mu yang kudus Bapa. Sehingga apalagi yang harus kami minta daripada-Mu Tuhan. Engkau begitu mengasihi kami Bapa. Tapi Tuhan, Engkau juga membuka tangan-Mu. Untuk senantiasa menolong kami. Memulihkan kehidupan kami yang berantakan. Memberkati kami. Mungkin yang saat ini sedang mengalami masalah dalam pekerjaan. Engkau juga memberikan hal-hal yang baru. Pekerjaan-pekerjaan yang baru yang belum pernah kami pikirkan. Sehingga kami tidak akan lagi kekurangan. Bahkan yang sakit Tuhan. Mengalami kuasa-kuasa kesembuhan. Mereka memperoleh kekuatan. Sehingga Bapa, apapun penyakit yang mereka alami. Mereka tetap bisa bersyukur. Bisa mengucap syukur. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Dan di situ mereka mengalami pemulihan, bahkan kesembuhan. Tidak ada yang mustahil buat Engkau. Istri yang meninggalkan suami, atau suami yang meninggalkan istri, anak-anak yang berontak kepada orang tua, mereka akan juga mengalami pemulihan demi pemulihan. Saatnya bersatu hati dalam keluarga, untuk supaya tetap teguh dan kuat menghadapi padang gurun. Menghadapi lembah-lembah kekelaman. Karena semuanya itu hanya sementara. Hanya dilewati. Dan Engkau menyertai kami semua Tuhan. Dimanapun kami berada. Di padang rumput hijau.
di lembah kekelaman Engkau ada bersama-sama dengan kami. Sehingga tidak ada lagi ketakutan. Kami tetap bisa bersuka cita. Kami tetap bisa bersyukur dan memuji Engkau. Bahwa Engkau Allah yang senantiasa menolong kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah kami ini dalam tangan Tuhan. Dan biarlah kekuatan daripada Tuhan. Yang senantiasa membuat hidup kami. Bisa memerintahkan hidup kami. Untuk tetap teguh dan kuat di dalam Engkau. Terus kami bisa jalani hari lepas hari bersama dengan Engkau. Hari lepas hari. Jam lepas jam. Detik lepas detik. Engkau adalah nafas hidup kami Tuhan. Karena Engkau ada bersama dengan kami. Bersatu dengan kami. Hidup kami adalah Engkau Tuhan. Engkau semakin besar dan kami semakin kecil. Biarlah setiap langkah hidup kami. Perkataan kami. Perbuatan kami. Pikiran kami semuanya berasal dari Engkau. Dan kami juga minta ampun. Bahwa selama ini kami banyak menyakiti Engkau. Banyak melakukan kesalahan Bapa. Ampuni kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Semua berkata amin.